Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube Mia Arisal Home Cooking. Di video kali ini saya akan membuat mie godok kuah yang enak dan cara buatnya juga gampang. Yuk langsung kita buat dan simak videonya. Dua siung bawang putih, 3 siung bawang merah, 1 butir kemiri, sedikit terasi, kemudian ini dihaluskan. Boleh juga menggunakan blender. Setelah halus, ini disisihkan terlebih dahulu. Panaskan sedikit minyak, kemudian masukkan 1 butir telur. Ini diorak-arik dan goreng hingga matang. Setelah matang, kemudian angkat. Selanjutnya, goreng bumbu hingga matang atau bau harum. Sambil nonton, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih. Kemudian beri air secukupnya. Masukkan 2 buah sosis, ini sudah saya potong-potong sebelumnya. 2 batang daun bawang yang sudah dipotong-potong. 3 buah cabai rawit. 1 buah tomat. 1 buah tomat. Kemudian masukkan telur yang sudah diorak-arik tadi. Lalu sayurannya, di sini saya pakai sawi putih. Masukkan gula pasir, garam, dan kaldu bubuk, sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kemudian masukkan mie yang sudah direbus sebelumnya. Di sini saya pakai mie telur, mereknya Kuda Menjangan. Koreksi rasa. Setelah sudah pas, ini siap untuk disajikan. Taburi bawang goreng di atasnya. Nah, ini dia mie godok kuahnya sudah jadi. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.